Seorang pria bernama Agus Suleha yang dikenal dengan sapaan Bos Saipul asal Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Asalnya, pria tersebut memberangkatkan 1.000 orang tetangganya untuk umroh gratis. Diketahui Agus Suleha memberangkatkan umroh gratis bagi para tetangganya di Kampung Bojongkoneng, Desa Telaga Murni, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Ia menyebutkan total jumlah warga yang akan ikut umroh gratis kurang lebih 1.000 orang, sedangkan proses pemberangkatannya dilakukan secara bertahap. Agus Suleha atau Bos Saipul asal Cikarang mengatakan, seperti dikutip dari unggahan akun @gue_cikarang, ada kurang lebih sekitar 1.000 orang warga Bojongkoneng yang akan umroh. Berangkatnya secara bertahap setiap tahunnya 60 orang. Untuk memberangkatkan umroh warga sebanyak itu, rupanya Bos Saipul sudah melakukan pendataan sejak tahun 2019. Menariknya, ia sendiri yang mendatangi langsung ke rumah warga di 2 RT, yakni RT 1 dan RT 2 RW 7. Dalam unggahan video viral tersebut pada hari Kamis 11 Mei 2023, sudah ada 113 orang warga yang siap berangkat umroh sekarang. Mereka berangkat menuju ke hotel di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan 4 bus. Eva, Harapan Rakyat Online.